Dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang dilakukan oleh Tobas, anggota MPR RI dari Partai Nasdem, diketahui ada satu keluarga asal Lampung Tengah yang merupakan ex-ISIS di Suriah. Tobas pun meminta kepada pemerintah pusat untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait 600-an warga ex-ISIS di Timur Tengah. Wacana pemerintah pusat untuk memulangkan 600 warga negara Indonesia ex-ISIS masih menuai pro dan kontra. Seperti yang diungkapkan anggota MPR RI Taufik Basari saat sosialisasi 4 pilar di Hotel Horizon, Bandar Lampung. Taufik mengatakan dirinya sudah mendapat laporan bahwa ada satu keluarga dari Lampung Tengah yang menjadi ex-ISIS dan berharap untuk bisa dipulangkan. Taufik Basari juga meminta kepada peserta yang hadir dalam acara sosialisasi untuk ikut mencari informasi dan mendata warga Lampung lainnya yang masuk dalam 600 ex-ISIS. Ini dalam acara sosialisasi 4 pilar MPR RI mendapatkan informasi bahwa ada warga Lampung yang termasuk di dalam 600 warga negara Indonesia yang ke Suriah yang bergabung ke ISIS. Yang ada wacana untuk dipulangkan ke Indonesia. Tadi saya juga tanyakan kepada yang lain agar juga memberikan informasi apabila ada juga warga dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Lampung ini yang juga termasuk ke dalam 600 orang tersebut. Nah, dengan ada informasi ini berarti saya juga akan mengawal ya untuk mengetahui apa saja latar belakang dan peran dari warga Lampung tersebut yang tergabung dengan 600 orang ini, kemudian bisa membantu pemerintah untuk memberikan masukan-masukan langkah-langkah apa yang bisa diambil. Sekaligus juga meminta masukan juga dari masyarakat, pandangannya seperti apa jika memang wacana untuk memulangkan ke Indonesia ini dikembalikan. Tobas juga meminta kepada pemerintah pusat untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena menurutnya dari 600 orang ex-ISIS ada anak-anak yang tidak tahu apa-apa dan harus diselamatkan. Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Lampung Tengah, Miswan Rodi mengatakan satu keluarga ex-ISIS asal Lampung Tengah terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Ya, sinyal konsultasi aja pada Kakak Tobas selaku perwakilan daripada pemerintah pusat yang secara kebetulan melakukan kegiatan sosialisasi 4 pilar, saya percikkan, dan itu mungkin bukan di Lampung Tengah saja, mungkin ada kabupaten-kabupaten yang lain ya. Dan memang Lampung Tengah ini boleh dikatakan terpapar radikalismenya yang sedikit ada, dan ini pada saat-saat yang lalu memang sudah ada mungkin. Dari kota Bandar Lampung, Andi Afriyadi, Metro TV.